Tapi di hadapan kami mencetak ini sudah berhasil ke lawan lurus. Jakarta Palembang 2018 ini dengan Indonesia yang tadi berada di lorong yang ketiga. Namun kita cuba mendapatkan pengesahan bagi kedudukan kuartet Malaysia yang berada di lorong yang kedua. Di sini kita lihat di lorong yang kelima, mereka yang pertama sekali melakukan pertukaran baton. Indonesia di lorong yang ketiga, ada kesilapan dalam pertukaran baton, kelihatan tidak meneruskan larian. Indonesia lorong yang ketiga, besar kemenangan berada pada kedudukan pingat perak. Dan China mungkin berada pada kedudukan tempat yang ketiga atau pingat gangsa. So memangnya larian yang cukup baik dilakukan, bermula dari pelari yang pertama, mereka terus mendahului. Dan kemudian pertukaran baton bagi pelari yang terakhir begitu sempurna disambut oleh askar Antonio Cambridge dari Yoshihide Kiryu. Dan kemudiannya pacutan terus dilakukan oleh askar Antonio Cambridge, pelari yang berusia 25 tahun ini. Terus saja melintas garisan penamat diikuti oleh Indonesia. Di sini di Sleko ini, perhatikan lorong yang kedua. Bagaimana pertukaran baton dilakukan untuk Malaysia. Masih lagi di harapan. Ini memasuki dan di situ kita lihat ketinggalan di lorong yang kedua. Ketika memasuki Sleko, kita lihat di sini apa yang berlaku di situ. Ketika pertukaran dari baton yang kedua ke pelari yang ketiga, di situlah kesilapan berlaku untuk kuartet dari Malaysia. Di sini, Khairul Afif Jantan menanti dan tidak sampai rakannya. Dan ketika ini juga, kita dapat askar terus saja menjarakkan diri dari pelari-pelari lain. Di situ, perhatikan lorong yang kedua, Khairul Afif hanya melihat di manakah pelari ketiga negara yang tidak sampai. Manakala dengan semua peserta melakukan pertukaran baton dengan begitu sempurna, terutama sekali dari askar Antonio Cambridge.